Halo semuanya, perkenalkan nama saya Friska Lorencia Sinaga dengan NIM 12031111028. Kali ini saya akan melakukan praktikum biologi, yaitu mengenai siklus air, yaitu bagaimana cara membuat hujan sederhana. Kalau begitu, mari kita saksikan videonya. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah air panas, wadah bening, penutup wadah, dan es batu. Berikut proses pembuatannya. Pertama-tama, tuang air panas ke dalam gelas. Kemudian, tutup gelas tersebut dengan penutup gelas. Kemudian, perhatikan permukaan gelas tersebut. Pada permukaan gelas tersebut, terdapat titik-titik embun. Titik-titik embun tersebut merupakan hasil dari proses penguapan air di dalam gelas tersebut. Kemudian, letakkan es batu di atas penutup gelas tersebut. Nah, dari dinginnya es ini, maka akan terjadi tetesan-tetesan air kecil yang berasal dari tutup toples tadi. Bisa dilihat nih, seperti hujan ya. Airnya turun terus dari tutup toples tersebut. Ini durasinya kita percepat saja ya. Baiklah, demikianlah praktikum yang telah saya lakukan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.